saya akan berbicara mengenai visi dan misi. Ketika saudara nanti dilantik sebagai jaksa, tolong pahami visi dan misi kejaksaan. Karena dari sanalah saudara akan mengetahui arah garis kebijakan penegakan hukum dan politik penegakan hukum kejaksaan. Pentingnya pemahaman saudara terhadap visi dan misi kejaksaan akan membantu saudara menata langkah dan bergerak pada koridor yang dapat menuju arah yang dihendaki oleh pimpinan. Di antaranya adalah bagaimana menyukseskan 7 program kerja prioritas Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021 dan 7 perintah harian Jaksa Agung tahun 2021. Pahami betul visi dan misi dan implementasikan dalam pelaksanaan tugas.